Sudah 2 bulan mendirikan rumah tangga, penyanyi Wani Hasrita berkata dia kini berulang alik ke Kuching, Sarawak untuk bertemu suaminya, Mohammad Al-Adib Fahmi. Wani berkata dia sedang menyesuaikan diri menjalani hubungan jarak jauh serta tidak menolak kemungkinan untuk menetap di Kuching, namun belum terfikir meninggalkan dunia seni. Saya masih menyesuaikan diri. Dulu, ingat senang hubungan jarak jauh. Bila sudah jadi suami isteri, baru tahu sukanya menahan rindu. Tetapi, insya Allah, saya dan suami okey sahaja. Saling belajar, katanya. Menurut Wani, selepas berkahwin dia mengakui sebab apabila menyanyikan lagu Menahan Rindu apatah lagi terpaksa berjauhan dengan suami. Kelakarnya, saya tidak pernah sebab bila menyanyikan lagu Menahan Rindu. Tetapi, apabila kali pertama menyanyikan lagu itu selepas nikah, terus sebab. Berbeza betul sebelum dan selepas nikah. Sekarang, dialah rumah saya. Bila ada kelapangan masa, saya akan turun ke Kuching atau dia yang akan ke Kuala Lumpur. Kami kena pandai susun masa dan apabila dapat bertemu, saya memang tidak sentuh telefon langsung, katanya. Terdahulu, Wani selamat diijab kabulkan pada 22 Julai lalu dengan jejaka pilihan hati, Mohammad Al-Adib yang bekerja dalam bidang penerbangan di Kuching, Sarawak.